Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi Ananda Ustazah. Kaifahalukum halukum? Bagaimana kabar Ananda Ustazah? Haza sabah. Natsa'allam al-lughatul Arabiyah. Anil mawdu' ad'ul jismi. Hayanabda di rosatana fi hadza soba ati basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ad'ul jismi yadun al makna tangan summa rijlun al makna kaki rukbatun al makna lutut. Fakhizun al makna paha. Al akhir yakni mirfakun al makna si. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Ananda dapat menyebutkan nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Arab. Ananda dapat membedakannya Kemudian ananda dapat menulis nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Arab. Adapun konsep Islamnya, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Ananda sesungguhnya 'uddaul Jismi, anggota tubuh kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas Ananda Ustazah hari ini yaitu silahkan Ananda pahami materi hari ini, kemudian silahkan Ananda menghafal kosakata anggota tubuh yang telah Ustazah jelaskan. Apabila ada materi yang tidak jelas, silahkan diskusikan sama Ustazah Ananda. Syukran. Hayya nakhtatim dirasatana fi hadzal bikiro ati hamdalah. Tá Alhamdulillahhirobbil alamin Syukran jazilan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh